Pemirsa kabar ya, hari ini ada lomba siswa berprestasi UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara di SD Jonggrangan ya. Saat ini anak-anak sedang ujian menggunakan laptop ini IT. Ini satu peserta. Kamu siapa namanya? Satria. Satria? Kamu SD mana? SDIT Hidayah. SDIT Hidayah. Namamu Satria apa lengkapnya? Satria Bagus Adi Wijaya. Kelas? Kelas 5. Tadi mengerjakan soal apa? TIK. Gimana? Tadi berapa jam tadi? Satu jam ada? Kurang lebih satu jam. Satu jam. Ada kendala apa tadi? Kesulitan apa? Enggak. Enggak ada kesulitan? Enggak. Kamu nanti kalau udah besar mau jadi apa? Astronot. Astronot. Mantap ya. Tinggal kamu di mana tinggalnya? Tinggalnya di mana? Di Ngawen. Ngawen. Desanya? Ngerangan. Eh? Ngerangan. Dukuh Ngerangan, Desa Ngawen. Desa Ngawen. Oke. Terima kasih ya, Mas. Ini para guru-guru juga ikut menanti, mendamping anak-anak. Selamat siang, Bu. Ini ngapain, Bu? Ini nungguin anak. Nungguin anak? Dari SD mana? Bareng Lor 1. Ibu siapa namanya, Bu? Bu Novi. Kemarin persiapan anak, gimana persiapan ikut lomba ini? Ya, diadakan pembinaan-pembinaan anak, ya khususnya untuk pengetahuannya. TIK-nya sama apa wawancara. Oke, terima kasih ya, Bu. Iya. YouTube, Mbak, YouTube. Ketua panitianya? Bukan, Pak Sri. Ketua panitia ya? Oh, ini ketua panitia ini Mas Edi Ayadi. Jangan Mas, no, Mas. Oh, Edi Ayadi. Lagi. Gimana? Ini agenda apa ini, Pak? Ini kan lomba siswa untuk tingkat SD se-Kecamatan Klaten Utara. Cabangnya ada 12, Pak. Nah, ini tadi merupakan hari yang pertama. Mm-hmm. Jadi tadi ada acara seremoni pembukaan untuk keseluruhan cabang lomba. Lombanya apa aja? Kalau yang minggu bulan Februari ini nanti ya ada SISPRES, terus LCC, kemudian ada Olimpiade Sains. Informasinya 3 hari ya. Hari ini hari pertama, hari Senin, hari tanggal ini, 12 Februari, lombanya yang ini besok. Hari ini? Hari ini cuma tes tertulis, wawancara. Tadi menggunakan IT tadi? Iya, itu komputer. Jadi tes tertulis, wawancara, mau copot komputer. Terus besok? Besok ada olahraga, ada kesenian. Di sini juga? Iya, di sini. Hari Rabunya? Hari Rabunya udah enggak ada. Enggak ada. Kan 3 hari. Itu kalau hari Rabu itu kepala sekolah berprestasi. Rabu bukan besok dah? Bukan. Ya, ya besok, besok. Besok ya di SMP Muhammadiyah 1 ya? Iya, betul. Itu. Pak Edi juga ikut enggak ini? Kepala sekolah berprestasi? Oh, terganjal NIP. Oh. Harapannya benar lomba ini, siswa berprestasi. Lomba ini. Ya lomba ini termasuk anu, Pak. Nanti kan kita mencari bibit-bibit untuk dibawa ke tingkat kabupaten. Berapa pesertanya nih jumlahnya? Pesertanya masing-masing sekolah 2 putra dan putri. Nah, nanti yang diambil, kalau di sini diambil kejuaranya 1 sampai 3. Pak Edi Ayari kepala SD mana? SD Nurul Akbar. Kenapa pilih di SD Jonggrangan 1 ini, Pak? Lokasinya, Pak? Karena memang
lokasinya di tengah-tengah, Pak. Strategis ya? Ya, strategis. Oke. Tadi acara dibuka siapa tadi? Bapak Untung Joko Purwadi, SPD MMPD, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara. Siap. Itu ada piala-piala? Iya, itu. Pialanya itu. Jadi apa ini? Ya ini kan putra putri, jadi juara 1-3 putra, juara 1-3 putri. Oke, terima kasih Pak Edi Ahyadi. Sama-sama. Ini juga nyantai nih ibu. Hai. Hai, lagi ngapain Bu? Nunggu anak. Nunggu anak. Yang sedang tes. Oke, siap. Semangat Bu ya. Oke. Ini juga ini Pak Heri ini. Yuri tapi masih besok saya Yuri masih besok ini ngantri ini. Siap, oke dari TKP kabar itu melaporkan. Ini pialanya ya. Balas nanti foto lo. Sip, semangat ya Pak. Kuning dan di bawah, sih di sini. Nah, teman saya depan sendiri memang pesannya di kalangan 63 itu untuk anu mantan. Di SD Jenggeran 1 ini juga unik ya. Smart pesannya ini. Surga di bawah lapak gading. Mari, ibu tetap ini ruang panitia. Halo, apa kabar? Ini segenap jajaran MKKS ada di sini. Hai Bu Wiwi, habis pulang dari Yerusalem ya. Pak Sumareta kok nggak diajak Bu? Beda jalur. Akuan kerajati mas. Oke siap. Simpangan aku kan. Siap. Oke siap. Ini kebersamaan MKKS di PTT ini di Kecamatan Klaten Utara. Oke dari TKP kabar IB melaporkan.